Selamat datang di channel saya. Di video kali ini, saya akan bahas tentang program pos kirim untuk penjual pemula, teman-teman. Oke, teman-teman, langsung saja kita lihat dulu apa saja sih yang akan kita pelajari. Yang pertama, apa itu program ongkos kirim? Yang kedua, kenapa bergabung ke program ongkos kirim? Yang ketiga, bagaimana bergabung ke program ongkos kirim? Yang keempat, detail program ongkos kirim. Oke, teman-teman, langsung saja kita lihat dulu apa itu program ongkos kirim. Program yang akan menambahkan penjual voucher diskon ongkos kirim dengan membayar biaya layanan tambahan. Nah, yaitu extra shipping voucher, teman-teman. Itu dia yang dimaksud dengan nama itu program ongkos kirim. Nanti muncul gini, teman-teman, yaitu extra shipping voucher itu. Oke, kita lanjut. Nah, keuntungan bergabung ke program ongkos kirim ini, teman-teman. Nah, ini dia, teman-teman, voucher ya, voucher reguler. 3 voucher ongkos kirim ke seluruh Indonesia. Nah, seluruh Indonesia diskon ongkos kirim yaitu 15.000. Minimum belanja yaitu 70.000. Itu dia, teman-teman. Jadi dapatkan diskon 15.000 dengan minimum belanja yaitu 70.000. Lalu ada nama itu voucher program ongkos kirim. Nah, dapatkan 8 ekstra voucher ongkos kirim dengan PSI lebih banyak. Posibilitas lebih dari TikTok ya, teman-teman. Oke, kita lihat dulu, teman-teman, ini dia. Nah, ini dia, teman-teman. Kalau kita lihat untuk Pulau Jawa standarnya diskon ongkos kirimnya 20.000, minimum belanja 30.000. Diskon ongkos kirim 30.000, minimum belanja yaitu 90.000. Untuk Pulau Jawa yaitu diskon ongkos kirimnya 20.000, minimum belanja 30.000. Diskon ongkos kirim 45.000, minimum belanja 100.000, teman-teman. Lumayan besar sih kalau di luar Pulau Jawa, apalagi belanja 100.000 akan mendapatkan potongan ongkos kirim yaitu 45.000, teman-teman. Lumayan sih itu. Oke, kita lanjut ya, teman-teman. Nah, tampilan voucher ekstra ongkir ini, teman-teman. Pembeli akan mendapati tampilan ini jika toko Anda sudah tergabung ke program ongkos kirim ini, teman-teman. Ini dia. Nah, di lab muncul, teman-teman. Dia munculnya ekstra ongkos kirim ini, teman-teman. Ini dia, teman-teman. Nah, bentuk gini. Nah, ini juga, teman-teman, bentuknya gini. Nah, ini juga ekstra shipping voucher, teman-teman. Ini juga bentuknya gini. Nah, itu, teman-teman. Jadi, dan nanti bentuknya begitu, teman-teman. Baik itu di live, video, showcase, showpack, dan produk halaman di toko kita, teman-teman. Itu dia. Oke, kita lanjut, teman-teman. Nah, mengapa bergabung ke program ongkos kirim ini, teman-teman? Dengan adanya 8 voucher ekstra, itu akan, yang pertama, menambah visibilitas produk. Label ekstra ongkos kirim akan muncul dan membuat produk semakin menarik. Meningkatkan konversi, mendorong pembeli untuk segera check out, lalu mengurangi belanja ditinggalkan. Mendorong pembeli untuk segera menyelesaikan pembayaran. Itu dia, teman-teman. Nah, lalu bagaimana sih cara bergabungnya? Nah, di video saya sebelumnya saya sudah buat juga, teman-teman, cara melakukan pendaftaran untuk program ongkos kirim ini. Silahkan dicek. Nah, kalau sudah teman-teman cek, bisa juga lihat di video ini yang sangat singkat ya untuk materinya. Nah, jika Anda memenuhi syarat akses melalui, kita masuk ke sales center ya, teman-teman. Lalu kita pilih promosi, lalu kita pilih kampanye, ini dia. Nah, kita baca dulu nama tuh syarat dan ketentuannya, teman-teman, sebelum mengikuti nama tuh gratis ongkos kirim nih. Nah, ini dia, teman-teman. Nah, muncul ini ya, detail kampanyenya. Terus juga untuk biaya komisi itu 3%-nya. Ini dia. Kalau sudah, kita klik daftar, teman-teman. Itu dia, teman-teman. Yang sangat mudah dan simpel, teman-teman, itu. Oke, kita lanjut. Ketentuan program ongkos kirim. Tidak semua penjual dapat bergabung ke program ongkos kirim ini. Persyaratannya ada di bawah ini, teman-teman. Kita lihat dulu, teman-teman, untuk pusat pelanggannya, teman-teman. Lalu juga kita lihat tingkat pengembalian dan returnnya di bawah 1,5%, teman-teman, itu. Tingkat review negatif yaitu di bawah 12%. Itu dia, teman-teman. Jadi kalau kita tidak melanggar ini, teman-teman, kita bisa mengikuti nama itu program ongkos kirim ini. Itu dia. Oke, kita lanjut. Nah, lalu ada nama itu biaya layanan, teman-teman. Setelah mendaftar ke program ongkos kirim, akan ada penambahan biaya layanan, teman-teman. 3% ya, teman-teman, untuk biaya layanan program ongkos kirim ini. Nah, ditambah ya, teman-teman, persentase komisi berdasarkan kategori produk yang kita jual, teman-teman. Itu dia. Nah, kalau biaya layanan kan maksimumnya adalah 10.000. Akan dikenakan biaya ke semua pesanan yang sudah terkirim. Itu dia. Nah, jadi ini 3% ya, teman-teman, ditambah persentase biaya komisi. Nah, jadi ditotalin saja, teman-teman, berapa sih total biaya komisi yang kita tanggung, teman-teman. Itu dia. Oke, kita lanjut, teman-teman. Nah, bagaimana sih untuk perhitungannya, teman-teman? Oke, ini contohnya, teman-teman. Detailnya, ini adalah harga produknya, yaitu harganya 50.000. Terus juga diskon penjualnya, yaitu 5.000. Ongkos kirimnya 8.500. Itu. Voucher ekstra ongkir. Diskon 20.000. Minimum belanja 30.000. Pembeli membayar 0 ongkir gratis.
biaya layanan 3%, maksimum 10.000. Nah, jadi biaya layanan program ongkos kirim yaitu 50.000 dikurang 5.000 dikali 3%, artinya dikenakan biaya untuk oleh penjual yaitu 1.350, teman-teman. Nah, itu. Jadi total biaya layanannya adalah 3.850. Nah, jadi total ini, teman-teman, itu dia. Ini tadi itu termasuk biaya ongkirnya, teman-teman, itu. Nah, itu dia teman-teman untuk perhitungan yang ada di TikTok Shop ini, yaitu voucher ekstra ongkos kirim ini. Ketika ada yang belanja, kita bisa hitungnya menggunakan ini tadi, teman-teman, rumusnya tadi. Nah, biaya layanan program ongkos kirim, misalkan 50.000 adalah harga produknya, terus juga dikurangi untuk diskon penjualnya. Nah, dikali 3% ini adalah voucher ekstra ongkos kirim tadi, teman-teman, yaitu 3%-nya untuk biayanya. Nah, jadi totalnya 1.350. Nah, ditambah total biaya layanan yang tadi, teman-teman, yaitu 3.850, itu dia. Oke, mungkin itu saja sih, teman-teman, untuk video singkat saya tentang pembahasan program ongkos kirim untuk penjual pemula. Nah, silakan teman-teman untuk menggunakan program ongkos kirim ini untuk mendongkrak traffic dan konversi penjualan kita, teman-teman. Itu aja. Oke, mungkin itu saja sih, teman-teman, untuk video singkat saya tentang pembahasan program ongkos kirim untuk penjual pemula. Oke, sekian dulu video singkat saya. Terima kasih sudah menonton. Salam cuan.